Telah dirilis pasukan lengkap tim Indonesia di Piala Sudirman 2023 telah diumumkan oleh PPSI. Ganda campuran Dejan Gloria resmi ikut dipanggil dalam skuad. Piala Sudirman 2023 akan berlangsung di Suzhou, China pada 14 hingga 21 Mei 2023. Indonesia berusaha untuk mengklaim gelar juara yang terkali diraih pada tahun 1989. Dejan Gloria sebelumnya tidak masuk skuad untuk Piala Sudirman. Amri Syahwami sebelumnya ada dalam skuad ini. Namun kini Dejan Gloria mengambil tempat tersebut. Rioni Manaiki selaku kepala bidang pembinaan PPSI menuturkan bahwa Indonesia akan diperkuat oleh para pemain terbaik untuk meraih gelar juara. Dia pun optimis skuad ini bisa meraih gelar juara. Dengan diperkuat para pemain terbaik di masing-masing sektor, kami optimis tim bulu tangkis Indonesia akan mampu berbicara banyak dan memboyong Piala Sudirman yang sudah begitu lama kita nantikan bersama, kata Rioni Manaiki. Kami bertekad ingin juara dan memboyong kembali Piala Sudirman yang pertama kali dan terakhir direbut Indonesia pada tahun 1989. Karenanya kami harus datang ke China dengan kekuatan terbaik dan terkuat yang kami miliki, tegas Rioni. Rioni juga merasa percaya diri dengan kualitas para pemain yang dipanggil. Dia pun meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar skuad ini bisa memberikan hasil terbaik di Piala Sudirman 2023. Nah, berikut ini adalah daftar skuad Indonesia di Piala Sudirman 2023.